forensik gabungan telah memberikan hasil otopsi ulang jasad Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J ke Bareskrim Polri. Tim forensik membenarkan bahwa jari Yosua patah yang disebabkan adanya lintasan anak peluru. Itu adalah yang jarinya arah alur lintasan anak peluru. Jelas sekali peluru keluar mengenai jarinya. Jadi itu memang alur lintasan. Kalau bahasa awamnya mungkin tersambar ya seperti itu, kata ketua tim forensik gabungan Dr. Adi Firmansah di gedung Bareskrim Polri. Adi mengatakan ada dua jari Yosua yang patah. Dua jari itu merupakan kelingking dan jari manis di tangan kiri. Ada dua di jari kelingking sama manis kiri, katanya. Selanjutnya Adi tidak bisa menjelaskan lebih lanjut apakah patahnya jari itu karena Yosua berlindung. Dia hanya bisa menyebut patahnya jari Yosua diakibatkan lintasan anak peluru. Kalau melindungi diri atau enggak, saya enggak tahu. Tapi memang sesuai analisa kami terkait anak lintasan anak peluru itu juga memang sesuai dengan arahan lintasan ketika keluar dari tubuh tersebut, ujarnya. Hasil otopsi ulang Brigadir J diserahkan ke Polri. Sebelumnya, hasil otopsi ulang Brigadir Yosua telah diserahkan oleh dokter forensik kepada Polri. Dari hasil otopsi, luka kekerasan yang ditemukan adalah luka akibat senjata api. Tidak ada bekas kekerasan selain luka senjata api. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Seperti diketahui, otopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 lalu di Muaro Jambi. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga dan tim pengacara keluarga Brigadir J setelah membuat laporan ke Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli 2022 atas dugaan pembunuhan Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak meyakini Brigadir J tewas dibunuh dengan cara terencana dan diduga mengalami penyiksaan yang menghilangkan nyawa. Autopsi ulang pun dilakukan tim independen gabungan. Sementara Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan...